Halo guys, kembali lagi bersama kita nih kali ini ada yang spesial, bosku. Kita bermain di tempat pembibitan aneka tanaman buah ya. Salah satunya yang kita akan review-kan ini adalah mame sapote, bola bosku. Salah satu tanaman tropis berasal dari Meksiko. Yang belum tahu mame sapote nanti bisa langsung kepoin ya, jangan di-skip-skip. Salah satu sawo raksasa, bosku. Salah satu jenis sawo raksasa eh uh, Nanti kita akan kupas lebih lanjut tentang mamin sapote, tanaman yang wis eksotis tune. Nanti kita akan langsung ketemu dengan salah satu tokoh begawan pemulia tanaman buah ini yang berada di tepatnya di Salaman Magelang ya. Salah satu uh, kebun mamin sapote yang mungkin kita klaim terbesar se-Indonesia. Berada di Kawasan Magelang, Salaman, nih banyak sekali. Ini kita akan tanya-tanya sekitar pembibitannya dan berbagai macam uh, potensinya. Nanti kita akan tanya-tanyakan dengan salah satu pegawai yang ada di sini. Oke, hey, boleh semua kita telah dengan salah satu orang pioner di sini. Uh, ini adalah buahnya ya. Buahnya. Perkenalkan dulu kita dengan uh, sumber kita dengan Bapak Suryono Pratikto. Bapak Suryono Pratikto yang bertempatan di Magelang, Basuni. Atau di sini lebih dikenal dengan Mbah Guru. Guys. Ya. ya Mbah kita guru, sebut ya. aja Mbah Guru biar gampang. Guys. Siap. Siap. Ini guys salah satu buah. Memis sapote. Memis sapote. Buah jenis sawo terbesar ya. Ya. Sawo Nih. raksasa. Sawo raksasa guys. Ini belum optimal ya Mbah Guru. Belum. Ya? Belum ya. optimal. Nah. Masih ada yang berbeda. bisa besar lagi. Masih bisa besar ya, lagi. Ya. Ini kisaran ya berapa kilo? Ini dua kilo. Dua kilonan. Dua kilonan. Bos. Dan mungkin bisa tiga kilo. Kalau pupuknya bagus pupuknya bisa bagus, sampai tiga ya? kilo. Nah ini bisa sampai tiga kilo satu buahnya. Ya. Potensinya masih sangat bagus sekali. Kalau untuk rasa ini adalah perpaduan seperti apa Mbah Guru? Rasa ini dari rasanya manis, lembut manis, ya. seperti kayak kalau ubi-ubi cilembu, cilembu. Ya, betul ya. Seperti. Ya, ya. Jadi teksturnya ya. ini, seperti cilembu, ya, ya. Apa, Pak, ini seperti ubi cilembu perpaduan dengan apa, Pak Guru? Ini bisa pepaya atau bisa masuk pepaya Bisa ya, bisa ya. ya, pepaya masuk ya. teksturnya ini seperti ubi cilembu perpaduan dengan pepaya dengan aroma khas sawo yang kuat ya. Ya, nah, ya ini. Ya. Bisa dikonsumsi seperti itu. Nah, Pak ya. Guru, ini untuk Tanamannya namanya mamin sapote ini memang uh, tropis ya. Ya, Ya, ya betul. Bersifat ya. tropis, eh, Bosku, ya. nih. Ya. Berasal dari negara Amerika Latin, ya. tepatnya dari mana, Pak? Meksiko. Meksiko, Guys, yeah, nih. Yeah, yeah, yeah. Dibudidayakan di Indonesia salah satu terbesarnya ini di daerah Mbah Guru ini. Yeah. Salaman, di salaman, Magelang salaman. Magelang. Terutama di kalau desanya kebun Rejo, kebun Rejo, iya desanya kebun Rejo, ya. yang mau mampir ke sini boleh ya. Bang. Welcome ya, ya. Bang. welcome ya, welcome ya, ini perawatannya gimana ya, guru ya, welcome ya, ini sangat mudah sekali welcome ya, Ini bro. karena uh, gampang hidup Gampang hidup welcome ya, gampang hidup. untuk ya, welcome ya, tanaman tanaman welcome ya, 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 Berarti salah satu karakter tanaman yang mudah diaplikasi atau mudah ditanam ya, betul betul ya, tidak ya, perlu ya. yang perlu ataupun siapa bisa menanam. Ya, Pak guru ya, mudah Guru? mudah bisa ya, ya. ya perawatannya juga sangat mudah tidak uh, gampang terkena penyakit. Nah. Bandel loh, ya, mudah bandel. Bandel, mudah bandel, ya, mudah mudah ya, mudah ya, mudah ya, dan gampang sekali untuk berbuahnya mas Gampang, gampang sekali. sekali berbuah Musuh yeah. alaminya sedikit juga ya yeah, Kita lihat sedikit, di Wikipedia yeah, ini yeah. bosku Tanaman salah tanaman yang memang bandel Musuh alaminya itu sedikit Bisa dikatakan ya jamur ulat itu ya Iya yeah, yeah, Ini garam yeah, yeah, ini garam 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 Tumbuh suburnya di DPL berapa Pak Mbak Ini tumbuh. di DPL rendah ya? Bisa. Bisa di DPL rendah. DPL rendah bisa sampai 700 ya? 700, 700 bisa ya. 700 DPL masih bisa. 700 ya. masih bisa, masih bisa ya. nih ya, ya, ya. Jadi wah ini di tempat Indonesia tropis sangat cocok bagus, sekali. Cocok sekali ya. ya. Dikembangkan ya. Dikembangkan cocok sekali Jadi, ini ya. nih Dan media tanamnya tadi Boloh yang ya. cukup simpel. Ya. Jadi memang karakter kita Indonesia yang tanaman subur cocok ya. Cocok sekali. Nah, yeah. buat yang tidak punya lahan, ini juga bisa untuk urban farming dalam yeah. artian bisa dibuat seperti uh, ini nggih, planter bag. Ya, planter bag. Planter bag. tabu lampot berarti? Tabu lampot iya. Yeah. Sa bisa. Bisa ya. Dan terbukti berbuah ini, bosku, dengan baik. Ini di sini yang dengan planter bag terbukti berbuah. Mungkin di yeah. di di sini nih. Ini. Ah, ini Bosku, ini sudah berbuah. ya yeah. Berbuah nih. Ini baru berarti baru anakan buahnya ya. Ya, baru, ya. Nih. Abang ini baru itu. belajar berbuah tapi sudah bisa kelihatan. Kelihatan buahnya mm -hmm. uh, lumayan ya. lumayan ya. Buahnya lumayan. Satu pohon kalau di planter bag dengan perawatan yang bagus paling enggak bisa 20 sampai 30 butir bisa masuk. Wow, gitu. 20 sampai 30 butir bisa, bisa masuk. masuk. Ya. Padahal ini baru pertama pertama buah ya. ya. Nih. Ya udah bisa menghasilkan seperti itu iya. kalau nanti di total-total ya bisa berapa kilo ini ya? banyak ya banyak, ya? banyak ini ya. kalau misalnya dua kilo setengah saja kalau 20 sudah setengah kintal ya setengah kintal <laughs> jadi masih potensialnya yeah. gede sekali ini bosku yeah. potensial gede untuk skala industri perkebunan juga bisa cocok sekali, cocok, sekali. cocok iya. sekali bosku. Harga pun bisa masuk mas, harga pun bisa masuk nih. Iya. Oke nanti kita kupas tuntas lagi lebih dalam bosku ini. Iya. Untuk karena di sini memang terbesar se Indonesia ya, iya, pembibitan iya. dan uh, budidayanya, mamis sapote terbesar di Indonesia. Iya. Untuk perbanyakannya dengan sistem apa mbak guru ini? Sistem kalau yang di sini okulasi mas. Okulasi. Iya nih. okulasi. Sistem iya. okulasi itu iya. uh, nilai plusnya apa mbak guru? Lebih kokoh untuk ditanam, tidak Leb gampang. Roboh, tidak gampang roboh. Okulasi, okulasi ya. Iya, Jadi ini iya. bisa disusutkan mas. Nih banyak sekali ya kita okulasi ini e, tanaman ini dari beragam usia. Nah, yang di depan teman-teman ini agak yang kecil, bosku nih. Ini usia berapa ini, mbak guru? Ini satu setengah tahun. Satu setengah tahun, iya, guys. Iya. satu setengah tahun, bosku. Nih dengan plantain iya. break segini. Ini kalau dari dulu dari pembibitan ini, ini dari biji ya mas Dari biji kemudian sampai diokulasi uh, Ini sudah besar kayak gini satu setengah tahun Satu setengah tahun iya, Berarti iya, ini iya. belum ganti media mbak Guru Belum, belum. tapi Mis sudah tadinya dari Oh kecil, dari, ya, ya Dari ya, kecil dari biji ya, ya dari ya. polybag Kemudian hmm. ini sudah diganti di planter bag ukuran 45 liter mas Ya jadi penggantian medianya cuma dengan penambahan ya Karena ya. semakin besar jadi diganti planter bag yang lebih besar ya. yang ukuran 45 Ya Nih. Ini medianya juga simple loh. Yeah. Iya. Nah, sama tanah, tanah, sama aram sekam, aram sekam, kemudian pupuk. Dan pupuk ya? Iya. Yeah, pupuk pupuk kandang, yeah. nah, Pupuk padang. Iya. Ditambahi pakai mikroba mas. Mikroba ya? Iya. Yeah, pakai mikroba. Nanti yang tanya... buatan sendiri juga mikrobanya. Mikrobanya buat yeah, sendiri. Iya. Buatan sendiri juga. Dijual nggak yeah. mbak guru dijual, dijual. Bisa dijual. Boleh digual. nanti. Gampang bisa. Gampang bisa nih. Yeah. Yang ini kita fokuskan. Ternyata satu setengah tahun ini sudah ada yang bisa berbuah nih. Iya. Yeah boleh nih ke sini kita lihatkan kepada teman-teman. Nah, satu setengah tahun ada yang sudah mulai berbuah ya, buah ya, guru, guru ya. Iya. Wah cepet banget. Karena memang tanaman ini gampang sekali untuk berbuah. Gampang ya. sekali berbuah ya, ya. Gampang sekali berbuah. Ya. Pemberian nutrisi juga rutin atau uh, pembelian nutrisi rutin. Rutin yang ya. bagus ya rutin. Rutin ya. ya. ya iya ya, ya, Kalau ini pengendalian hama ularnya pakai pakai insektisida ya. Insektisida ya. Ya. Merek bebas pak Guru. Merek bebas bisa kurakron dan lain-lain. Hmm. Pokoknya -lain. yang ada di toko pertanian ya bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan ya. ya. Bisa nah, di, kalau ya, yang belum pakai, ya. uh, bilang aja insektisida. Ya. Bisa, ya. Ada yang tanaman lebih besar lagi kita cek. Ini ukuran tanaman tahun eh tahun berapa mbak guru ini usianya ini ada yang usia ini macam-macam ya ada yang usia dua tahun dua tahun setengah kalau ini? yang seperti ini dua tahun setengah ini dua tahun setengah wah iya. uh, kelihatan besar iya. ya dua tahun setengah sudah dua tahun yeah. setengah yeah. kalau yang ini mbak guru yang ini bisa yang ini bang yang yang oh, ini mas mm -mm. ini tiga tahun ini tiga tahun ini tiga tahun iya tiga tahun iya tiga tahun guys yeah. udah serindang ini yeah. jadi Uh, memang Mame sapote ini bisa berbagai berbagai macam keinginan ya untuk yeah. tanaman pun sebenarnya masuk untuk taman. Yeah. Iya. Bisa untuk taman juga nih guys. Perindang, taman, perkebunan oke. Okay, oke, okay. oke okay yeah, sekali yeah, ini. Ya, yeah, yeah. ya. kalau yang ini berapa Mbah Guru? Sek ini, ya, ini sekitar dua setengah ya, dua setengah ya. Dua ada setengah. yang dua setengah, ada yang tiga tahunan ini. Tapi memang sebagian besar sudah berbuah. Sudah berbuah ya. ya. Jadi, sudah berbuah. Ini ini Dan buahnya juga sudah diambil Banyak yang diambil ini jadi banyak yang diambil Ya kan? yang banyak yang diambil Mantap banget ini guys iya. Jadi ini semakin besar Ini planter bagnya diganti semakin iya, besar Iya ini ya, 150 liter mas ini, Untuk ukuran ini 150 liter. 150 liter 150 liter untuk iya. tanaman ya Sekitar 3 tahunan Iya Wiss. Kalau punya lahan perkebunan Berarti tinggal mengalihkan ya Mbak Guru ya Wah iya nih, Kita sutkan ini bosku untuk Eh eh Buahnya ini. Ya, nah, kita kembali ke buah ya. Ya, 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 ya. Untuk buah nilai ekonomisnya berapa ini, pak Guru? Ini per kilo bisa harga di antara 80 sampai 100.000. 80 sampai 100.000. Ribu per, ribu per kilonya. Per iya. Kilonya. Ya, di... Padahal bisa sampai 2 kilo, 3 kilo. Wah, ini. Satu loh buahnya satu, satu buahnya bahaya, ya satu buahnya bisa mencapai segitu nilai ekonomisnya ya. tinggi banget nih guys ya. untuk buahnya harga pun untuk buah meja aja cukup tinggi ya iya dan ini untuk pasca panen sebagai bentuk tidak buah meja olahan juga bisa ya bisa bisa ya bisa, ya, bisa. Nih. oke nih bosku kita hitung tadi ya. nilai ekonomisnya kan tinggi banget ya. ini tanaman ukuran dua tahun setengah ya Iya kita hitung buahnya. Buahnya Dan yang sudah hitung. kelihatan ya. 1 2 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Wah, banyak ternyata sampai Ini masih 4. di masih pot ini ya, Mas. Masih, masih di planter ya. bag ya, masih ya. di blender bag. Dan ini tolong, Mas. Ini diperlihatkan. Ini talon bukan semua di, ini. Ini kecil-kecil ini talon bukan semua ini di, di zoom, batang ini di zoom, ya. Di ya ini calon bunga semua hmm. ini. Ini, ini bos, calon buah semua guys. Nah. Tinggal nanti bisa diseleksi, akan diambil berapa buahnya, nah. monggo diseleksi sendiri. Jadi optimalkan kalau mau gede-gede ya. ya, nanti diseleksi ya, Ya, ya dikurangi. Itu. dikurangi oh, ya, ya. Mantap sekali ini. Kan bibitnya ada berbagai macam ukuran ya. ya nanti kalau teman-teman nih biasanya nih ada Mau dibantu pengiriman pengiriman juga bisa ya? Bisa, bisa bosku. Nanti bisa, iya. ada berbagai macam ukuran bibit, iya. nanti dibantu iya. uh, pemesanan ya. Siap siap kita siapkan, untuk biasa. ukuran yang kecil, sedang sampai yang besar kita siap. siap untuk di pengiriman sini, juga siap. Nomor iya. bawah sini bosku, iya. nanti di nomor iya. bawah sini ya. Iya. Nah kita untuk ukuran ini Mbak Guru, saya masih penasaran satu lagi yang ukuran paling kecil. Oh iya, paling kecil ya. Paling ya, kecil ya. itu seberapa yang ya, disiapkan ya, nih? Ya. Ini yang ukuran paling kecil ini, Mas. Ini ya, ukuran, ya, ya. Ini loh. yang paling kecil ya. sapote yang disiapkan ya. nih. Ukurannya seperti ini. Ini yang ya. size paling kecil ya? Iya, iya, ya. ini sekitar 70-80 cm. 70-80 cm. 70-80 cm, ya. Nanti kalau pengiriman itu pakai apa, Mbak Guru? Siap, bisa ekspedisi bisa untuk pengepakannya kita sudah siap untuk nah, kirim kemana-mana bisa. Bisa ya? ya? Jadi, alhamdulillah dari pertanian perkebunan ini menyiapkan untuk membantu pembibitan seluruh Indonesia. Siap, siap. Skala rumahan. Skala rumahan, pengebun, dan untuk yang lebih besar lagi lebih siap. Lebih besar. Ya. Untuk yang industri perkebunan juga kita siap, mampu siap. menyediakan ratusan ribuan siap. Bisa, bisa, okay. ribuan bisa, ribuan bisa. Ya, ya, ribuan bisa. Sampai ke nanti pendampingannya kita juga nih, siap. Cocok, gitu. itu ya. salah satu fungsinya. Ya. Sampai pendampingan perawatan itu dibantu siap ya. Sampai berbuahnya. Sampai, sampai berbuahnya, berbuahnya nih, teman-teman ya, itu ya. nilai plusnya. Ya. Jadi, wah, top banget ini masih. Ya. Weh, sebenarnya ini juga digolong ya. baru, tidak baru, tapi belum banyak ya. Ya, belum ya, banyak ya, ya, ya Pak ya. Guru, ya. ya nih, bosku. Ya, ya nanti bisa langsung di WAW aja ya. Jadi ya. skala industri ini karakteristiknya tadi lupa Mbak Guru. Kalau teman-temannya darah Sumatera, Kalimantan itu apakah bisa memungkinkan juga? Bisa, bisa ya. Bisa, iya. Jadi ini bisa. tanah pasir, saget. Bisa, bisa, iya. Tanah bisa, pasir bisa. Lempung, tanah liat. Bisa nanti bisa. tinggal kita untuk mengolahnya supaya tanaman itu bisa tumbuh subur seperti apa seperti nanti apa, kita ya. Iya, nah. kita dampingi sampai berhasil. Cap, nih iya. terima kasih Mbak iya, Guru. Iya, iya. Nah. Di samping itu, Mbak Guru, memang sentralnya pembibitan buah, ya? Iya, ya, iya. Ada... Sampai luar negeri pun sudah pernah? Kirim sudah sampai pernah. Luar negeri sudah sampai mana, Mbak Guru? Thailand sudah pernah itu. Sampai Thailand besarnya. pernah, bosku. Memang ya, ya. sentralnya sih, ya, bosku. Ya. Di next episode, episode, kita juga akan menampilkan beberapa tanaman buah lainnya, ya? Iya. Banyak ya. juga buah sentralnya ya. ini. Ada alpukat, ada... Alpukat punya. Iya, alpukat. Klengkeng, Klengkeng, kateki. kateki. Ada Lengkeng uh, untuk aroma durian ada, untuk preko ada, segala jenis buah-buahan kita siap. Siap ya? ya Oke, siap. bosku ini. Terima siap. Terima kasih Mbak Guru telah ya. menemani episode kita kali ini. Uh, tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.